di dalam jamaah seruannya, makna Al-Quran itu, makna keterangan Al-Quran harus mangkul apa? Musnad muttasil. Pernyataan ini, saudara, secara keilmuan, tata tertib keilmuan, tidak ada kenyataannya. Silakan Anda artikan apa. Tidak ada kenyataannya itu, satu, bilang mangkul. Mangkul itu naqala yang kulu. Naqlan wa mangkalan fahuwa naqilun wa dhaka mangkulun. Dipindah. Artinya, memaknai dan menerangkan Quran itu memindah dari ucapan orang yang memang berhak mengartikan Al-Quran. Siapa mereka? Jangan siapa kita. Siapa mereka? Para ulama, para mufassir yang memang ilmunya sudah cukup. Nah, kalau kita ini belum. Jadi artinya berarti konsekuensinya, kalau menerangkan Al-Quran selain makna perlafat, selain keterangan secara utuh dari ayat, kalau itu namanya terjemah. Selain itu, kalau nambah-nambah yang lain itu, ada ucapan begini, 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 itu harus mangkulnya dari mana harus jelas. Siapa yang ngomong? Apakah itu hadis Nabi, ruahunya apa? Apakah itu ucapan sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah? Apakah itu ucapan tabi'in? Apakah ucapan tabi'in yang dijamin oleh Nabi? Khairukum qarni tsumma alladziina yulahum tsumma alladziina yulahum. Itu namanya mangkul. Namanya mangkul. Nah, pertanyaan saya, ada enggak seperti itu sekarang? Tidak ada. Berarti jawabannya, kalau ngomong mangkul, tidak ada kenyataannya. Tidak ada kenyataannya. Ini satu. Yang kedua, musnad disandarkan, si maf'ul. Disandarkan, disanatkan. Nah, kalau ngomong musnad, orang nanti bertanya, mana sanadmu menerangkan Quran begini, sanadnya mana? Kalau enggak bisa nunjukkan, berarti ini tidak ada kenyataannya. Nah, kamu sandarkan kepada siapa? Guru saya, di mana gurumu? Di pondok, siapa namanya? Enggak tahu. Nah, terus gurumu dari mana? Insya Allah yakin dari gurunya. Nah, terus gurunya yakin dari Bapak Kijendor Hasan. Nah, terus Bapak Kijendor Hasan, ya mesti dari Mekah toh. Nah, ini omongan seperti ini secara keilmuan tidak diterima. Harus jelas orangnya. Bahkan tiap perawi itu harus diketahui dari mana, siapa. Kalau enggak, orang akan ngambil mudah aja nulis. Wah, tulis. Jadi kalau musnad, pertama catatan sanadnya itu harus ada. Yang kedua, ditanya, sanad yang kamu miliki ini dari kitab apa? Karena kalau enggak ada kitabnya, nanti orang ngambil, mudah saja pokoknya ngambil nama Arab, dikasih Al-Qurasi, mantap sudah. Lahirnya di mana, ketemunya di mana, enggak jelas. Nah, kalau ada kitabnya baru tahu. Saya contohkan, enggak saya bawa, bulan kemarin saya bawa. Contohnya kitabnya Syekh Yahya, An-Najmul Badi. Itu kitab khusus sanadnya Syekh Yahya dan guru-gurunya. Itu. Ada kitabnya Syekh Umar Hamdan. Namanya Majma'ul Wuhdan fi Sanadi Syekh Umar Hamdan. Ada pada saya. Itu. Jadi kalau ngomong sanad, tulisannya ada, terus pertanyaan kedua, dari kitab apa ini? Mana kitabnya? Kitabnya Syekh yang mana? Yang ketiga, ada otentik penyerahan dari Syekh. Apa biasanya? Tulisan seperti yang dibacakan tadi. Qad ajaztu li akhil karim as-Syekh Al-Fadil Khalil Bustami. Nulisnya gitu saya ya. Bukunya, kitabnya harus ada, harus jelas. Yang kedua, penyerahannya. Kita tanya, mana sanadnya? Enggak ada. Dari kitab apa? Apalagi? Mana penyerahannya? Enggak ada juga. Kalau zaman sekarang beliau sudah tidak ada, terus ngomong begitu, orang akan nanya buktinya. Kalau tidak bisa menunjukkan bukti, maka secara keilmuan, tata tertib keilmuan tidak diterima. Bahkan bahasanya itu kalau di Arab sana, kadzib, hadza kadzib. Ini dusta, ini bikin-bikin. Karena enggak ada buktinya. Jadi kalau bilang mangkul, musnad, mutasil, harus ada.
Apalagi mutasil, musnadnya aja enggak. Mutasil itu diperinci, dilihat satu per satu guru ini di mana ini, orang mana ini. Nah, di kitab-kitab Al-Asbat namanya dan Tarajim, di situ ditulis guru ini dari mana, dari mana, dari mana, di ada keterangannya.